ada kiriman ke Korea, tapi tak atau kiriman ke konti? Korea. Kiriman ke Korea. Ah, sindikat Korea berarti. Atau nah, terus? Sindikat. Oh iya, matur banuwun. Nggih, matur banuwun, matur banuwun. Oke, ini misteri. Nggih, matur banuwun, nggih. Nah, ini aku diancam mau dimasukkan penjara gara-gara di kiriman itu ada uang dolar Amerika. Oh, iya berapa banyak? 50 dolar. Terus 50. Ini aku kan sudah transfer itu buat Bayu 8 juta ini kamu kapan kirimnya kamu? Kemarin. Kenapa kamu kirim? Ini aku mau dimasukkan ke penjara. Penjaranya siapa? Ini mau minta lagi 44 aku enggak kirim. Sekarang telepon dia. Ini yang anu yang itu ngancem aku. Ini kamu ditipu sayang. Iki ini yang ngancem aku Miss Yuni. Katanya aku mau dipenjarakan. Bukan, telepon dia. Dia telepon kamu bukan? Ini yang sebentar, siapa yang ngancem kamu dapat uang ini? Ini laporkan polisi. Ini namanya orang Hongkong ini. Ini tak laporno deh polisi ini. Ini kasus ini. Ini loh Miss Yuni. Ini yang agennya, agennya yang apa namanya? Siang teleponan sama kamu siapa? Ini yang ngirim barang ini namanya. Bukan yang telepon kamu siapa? Yang minta uang ini siapa? Ini yang minta uang. Teleponan dong? Ini. Teleponan dong? Kamu pernah ngobrol sama dia? Belum pernah. Pacarmu siapa? Ini yang pacarku ini. Teleponan yang pacarmu. Barang. Ini. Pacarmu mana? Pacarmu mana? Teleponan. Ini orang Hong Kong ini. Ini scammer ini. Ini tak laporno ini. Iki scammer iki harus lapor polisi iki. Aku dianu lho. Halo Ben, I want to talk. Nah, ngomong. Halo Ben. Halo, Kani, hi guys. Oh. I'm in police station now. So you say you send money for me right in the box, right? So Yeah. So I tell the agency that I must to pay 44,000 Hong Kong dollars that I don't want to pay. Okay. Just you told me to going to jail. Honey, listen to me. You have to understand that the money I put inside the bucket is a lot of money, honey. That is why I ask you to talk to the company. You tell them how much you will give them for them to deliver the package. Okay? Once you get the package, you take the money I put inside to complete it for them. I think it's not true. This just lie, right? No. No, honey, don't say that. Don't say that, honey. So you don't trust me anymore because I send you packets. I really go to the police station to catch the people to lie to me. You know, I really am police station right now. This Hong Kong is not play. This Hong Kong. You can give the police so that I will talk to them. Okay, I cannot lie to you, honey. Hello, honey. Hi, honey. How are you? Really? Honey. I'm serious now. Hello, honey. How are you? That's you? Are you a scammer? Are you fucking scammer? No, honey. Oh, really? Oh, my God. Oh, no. No. Apa, weh? Apa? Oh no! Yes, honey. So how much you want, honey? 10,000? 100,000? Fuck off! I don't understand you. I don't understand either you, because why you are fucking scammer? What? Are you serious? Are you serious? Honey, really, honey? Are you from Korea? You are not in Korea right now. Because why? That you give me the account number that is Hong Kong people. So that's why I will report to police that you are fucking liar. Oh, really? Oh, no. No, honey.
that is bullying the hell of her, right? So you try to tell me that you love her? That you try to tell me that you love her? Honey, honey. Honey. Honey, I'm horny. I'm really not understanding you. So you get 8,000 already, right? You get 8,000 already. So really, really, I don't know how to say that, but you are fucking liar. Honey, I am not lying to you. Really, honey? Okay, really? Yes, it's okay, honey. You want to let me stay in the jail? Honey! No! You know I cannot allow that to happen to you. Oh, really, honey? I yes. To you. No. Yes. No. No, 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 no. Honey. Honey. Yes, no. Yes, no. Where's that? No. Profile wong gian nang ana profile suarane anya anya anya. Oh, really, honey? What's playing? What's now, playing? What's playing? Wes terus iki ngancam aku anu arepe ngancam aku arepe dilapor nang kapok polis. Endi? Lah ngopo kowe kok kepeten? Harus nga aku teleponan ngasih uang teleponan Hani. Teleponan Hani. Bukan Hani, ini agennya. Ya wes Hani, agen. Ayo to. Agen Hani. Berarti agennya jenenge iku yo. Iki wong Indonesia apa wong ndi iki? Iki nomornya Filipin. Plus 63. Mbak Eji jangan kayak Mbak Eji. Manggane wiye cok pacaran mewah. Kok iso turu Mbak ngene iku, Mbak? Aku lagi telepon Manggane iki. Mbak coba delok nangmu, Mbak. Iku oh, iku anu iso lapor iku. Iku pakai ya kenapa? Soalnya ada nama. Heeh. Kenapa aku bilang ATM kalian dijual kan buat masukin uang-uang sindikat kayak gini? Iya ada buktinya ada ini. Oh, makanya ke kantor polisi print ya, Mbak. Mending lagi telepon gini, Mbak. Oh, I'm so horny. Seno Mayu sama tak janang wancen, Mbak. Oh iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Sudah ganas tenan iki. Nek aku wis beno diapusi uang seno. Allah Maha Kaya. Mbak, lek sampean ngene ngono, minggu ngarep sampean kirim duit ndak aku lho kan Allah Maha Kaya, kirimin aku 8 juta. Mbak, sebuah, Mbak. Sukan. Jadi, ayo fotone pacarku Hani Bani lho. Ternyata saya tau, duduk foto mana mau? Apa kata ya Mbak? Wah, saya mau Mbak. Ayo profilnya mau, nanti ini mau kayak. Ini orang Korea, lagi ngomong orang Korea. Mbak, tapi kok bisa lah gunakan? Apa lah? Dia kasih chat link. Dia kasih chat link. Foto mau kayak lo profilmu kayak. Weh. Oh, ini si Cia ya. Ini kita bisa pakai apa? Mainnya yang cantik dong. Ini sama sama kamu bareng dong. Nomor Korea. Aduh. Itu satu. Nomor yang kedua pernah. Kena dong. Honey. Apa Facebook kamu dong? Iya, tapi Facebook. Aduh, ini foto. Oh, itu Mbak. Buat teman-teman berhati-hati bahwa laki-laki ini SMS ke siapapun. Itu yang Hani Bani tadi yang telepon saya. Jadi ini piye mau selamatnya apa Hanimu iki? Ben. Baik juga Maya, ini bukan dia, Mbak. Ini bukan dia, fotonya diambil orang, Mbak. Iya, iya. Saya ini sampe sadar orang lek dihapusi. Sadar aku. Saya tak takoki, sampean pernah ndelok kontennya Miss Junior apa ora?
delok mi kan fanku, tapi aslinya aku kan ganti kirim jalan ngomong ya kirim gitu loh, kirim barang isine baju emas ambil sepatu gitu loh. Have nice story. Oh BWJM. Oh tanya saja nih. Ini kamu harus lapor polisi bahwa kamu ditipu orang ini. Iya, nomor rekeningnya masuk di sini. Iya, iya. Ngerti enggak? Ini ada nomor rekeningnya. Enggak usah, habis ini kayaknya lapor ke polisi hari ini. Mana pernah? Di kantor polisi manapun. Langsung. Bisa langsung. Kamu kan bisa bahasa Inggris toh? Bisa. Itu penipu. Iya, iya. SMS lo kayaknya di polisi ini KB. Sekarang saya minta tanyain, Mbak. Iya. Kamu pacaran sama dia berapa lama, saya? 2 bulan. 2 bulan. Iya, sekarang. Tata koi. Wong Korea nggo enteng kaya ngono selerane sampean ta. Terus-terusan ya, los-losan ya. Loh, aku jadi normal to, Miss. Tapi lo kamu normal tapi aja gendeng. Kamu enggak ngasih temen sini. Ya aku tadi dikirimin baju. Dikirimin baju. Mas, kamu tahu video call berarti wong. Hah? Video call enggak pernah. Telepon. Yo cuma telepon tok, telepon biasa. Di SMS. Cuma jadi ngomongin lah saya. Kamu normal, aku pikir hari-hari ya Juliani gak normal. Tapi saiki umurnya nomor piro? 40. Arek lanang ibu umur lo ikur. Selerane sama ya tak? Korea ayu-ayu loh. Korea aja ayu-ayu. Sama umur 40, wong lanang umur lo ikur. Gelem bik sama ini apa? Duitnya sama itu. Tapi ini butuh wong Korea kok boleh sama itu mbak? Ya makanya itu kesempatan ya kamu. Sampai mau pengennya wong lanang ganteng mau saya kenapa tidak? Hani. Hani. Orang Korea tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, Hani. Oh, itu mau orang Pakistan. Iya. Duduk orang Pakistan kuwi anu suarane wong India. Oh, jadi wis ora ku pinter kok. Wis paham lho. Paham ta ya. Wis tak mbak ngene lho. Sampe takon di wong lanang yo. What's your number? Jawab ae. 922. Aku iya, aku iya, aku iya, nih, maksudnya aku iya, 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 Anya Anya aku iya, 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 tadi nomornya itu siapaan. Mbak, Mbak, kan kamu bilang tadi ini enggak apa-apa ditipu. Aku enggak nipu wes kayak aku duwe. Aku ya jaluk, aku mau rene nang gede satu. Ayo sapa sing jauh duwe iki mau. Ya. Wis sialan ejele nomere, nggone ejen nomere langsung dihapus, Miss. Yo iya. Karena sudah Hani Bani di aku mata nih. Di Hani-Hani uungeng. Ini nomornya langsung dihapus sama dia, sialan. Aja mana sih pandangannya? Screenshot ada, don't worry, be happy. Jadi ada situ loh, Mbak. Oh, itu don't worry, be happy. Lagi ketemu. Loh, dihapus kabeh pisan. Yo di telepon no. Ngapain ditutunno dia? Aku paling seneng kalau lagi golongan Hani-Hani ya. Bu nafsu tersalurkan langsung apa? Pengen ngeplay wong so. Hani. 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 Sampo. Sampo. Hani. Bojoku tak celo Hani ya gila lho. Ha 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 ha!
jenggot gue. Apa lu ini? Saya tau apa Hani. Hani tanya jangan Hani. Diblok aku. Mesti blok. Berarti Hanimu gak nyambung. Ya karena itu satu orang sayang. Itu satu orang. Ngerti gak? Makanya minggu Rene ilmu ini udah oke. Okay. Minggu Rene kok ada yang ingin transfer juga itu piye ceritanya. Nah itu Mbak Hani Bani ke Jen. Gak terima kalau dulu. Minggu Rene lho kok Jen satu transfer juga itu. Iya kan transfer duwe. Dingin. Aku mau dilaporkan ke polis. Mbak sayang. Dilaporne di polisi boleh ono Miss Yuni Mbak tak gawane pedang naga puspa ndek kore. Iya. Iya. Hah? Bayarane sampean piro gajine? Podho be pembantu-bantu liyane lah. Lah kok iso 8000? 2 bulan, Mbak. Kok iki dhek iki minggu dhek kene kowe iki kok aku pengen nek kene sedino nek gak ngono. Kok gak ngomong pengen pacar wong Korea kowe? Dipatok iki. Urung kejadian ngene. Ya iya kan dhek masih proses jalan cinta. Ngomong jadi mau kirim barang, kirimnya ada sepatu, ada baju, gitu. Tapi udah masuk nomor, aku harus bayar ini. Jadi katanya di dalamnya ada US dollar. Kalau kamu nggak bayar, Hani ya, dek video gue semua oke kayak ngono gue. Dek video gue oke Hani. Besowi Hani. Delok mbak banyak korban mbak. Tulisannya wakil mbak. Waijun, Hongkong Yan, Yugo Sam Meng. Iki orang Hongkong mah? Iya, Wang. Iya. Hong Waijun. Ah. Apa nih? Coba desak tambah. Sarannya itu laporin di polisi ya. Bisa ini. Bisa. Nama ini bisa diselidiki, nama ini bisa dicari. Bisa balik uangnya. Lu lewang balik enggak iso. Namanya orang iso lewat. Sindikat. Terus Sandra lapor ke polisi, makanya ada masalah kan nanti ke... Masalah sama siapa? Maksudnya sama polisi, makanya harus... Maksudnya, apa ya? Jangan angkat lagi. Ini anu. Serius. Yang aku harus bayar itu 44 anu itu, Hong Kong dolar, aku gak mau. Oh, loh, Mbak Ili. Hah? Loh, itu saja mana? Lah kancamu iki golongane modele kaya bule-bule terus kene. Hi babe, selamat siang babe. Pecinta Korea. Lah sampean filme ngono-ngono kuwi lho, Mbak. Lah kafe ndakmu ngono-ngono kuwi lho. Paling sampean kenal ge TikTok ge Facebook ya, Mbak. Facebook TikTok wae. Sing Facebook aku yo kuwi wae Instagram. Kalau nang ngono ora langsung blokir. Saya mau ganti mah. Tapi nomor Hongkong ini dijadikan sasaran untuk para penipu. Ya sebenarnya kalian aja. Kok ngomong bahasa Jawa? Nah, aku enggak senang sih orang-orang kok. Bundamu sangar-sangar lho, Mbak. Aku sadar diri. Ya, Mbak, saya enggak tahu kerja paling, Mbak. Aku sadar diri. Lah, saya cek kontak saya ndek. Sing gege gege. Dikasih gas asli dong. Yang dikirim kemarin. Kapan pilih semua saya? Ya, nenek. Oh, dikoleh koko, enak majikan. Terus dengar ngomong sama bapak, pak aku yang boleh ini majikan. Majikan. Pokoknya kebanyakan. Awakmu podomu lu uang bule-bule kabe. Beb. Ini. Halo. Ini sangat banyak, bukan. Halo. Ini bukan, ini. Halo, Beb. Enak pilih.
Kenapa deh, Beb? Ini bukan ya. Ya, saya. Ah, lagi jalan-jalan, Beb. Ini sama teman-teman, Beb. Oh, rame ya. Ya. Di hatimu, Beb. Di hatimu, Beb. Hatimu mana itu? Hah? Lagi live, Beb, di YouTube. Kenapa, saya? Iya, di Jawa Timur ke mana itu? Aku di Jawa Timur, dekatnya itu, Ponorogo. Wah, kamu di mana, Beb? Kamu mau ada grup-grup apa, Beb? Aku ke Jawa Timur sih, Jawa Barat ya. Jawa Barat mana kamu, Beb? Iya, Jawa Baratnya di daerah apa namanya? Bandung. Bandung mana kamu, Beb? Bandung mana kamu, Beb? Bandung itu loh, Cilenyi itu. Ah, Cicilan? Cilenyi. Cilenyi mana kamu? Jawa Barat. Cakep itu loh, Cicalo. Mana itu? Soalnya mantan pacar aku yang kelima itu di situ, di daerah Bandung. Lah kamu Bandung mana? Ini aku bisa dateng nih ke Bandung ini sekalian reunian sama mantan pacar. Ya Allah. Allah kecapan. Biasanya. Kenapa, Beb? Kenapa mau di grup apa? Ada bisnis, Beb? Enggak ada bisnis, enggak ada. Loh, kamu enggak pernah ketemu aku kok kayak sok kenal gitu, Beb? Ya. Kamu enggak pernah ketemu aku kok kayak sok kenal gitu? Ya, bisnis apa, Beb? Bisnis apa? Bisnis apa? Trumbon kayu atau trumbon udang? Enggak, bisnis apa sih, Kak? Enggak, bisnis apa tuh? Mau dibuat grup apa kamu? Hah? Grup apa kamu masukin aku ke grup apa? Iya, mau enggak jadi moderator grup apa namanya? Channel keluarga Amara harus sama apa namanya? Channel family. Apa itu grup apa lagi itu? Grup apa itu? Lah kan kamu udah masuk situ. Iya ngerti, tapi ini bukan nama aslimu, Beb. Nama aslimu siapa? Ya itu nama asliku, Naomi. Kenapa? Oh, bagus sekali, nama aku si Merkundil. Nama aku bagus ya, lucu nih. Iya cantik sekali kau, Beb. Kayak pegawai itu. Indonesia. Rahasia gitu. Cantik sekali. Tapi kamu nyuruh aku video call, giliran kamu nggak mau video call kayak sindikat aja kamu. Duh, kan kenapa kamu sama temen mau nanyain temen untuk saya video call? Kamu kayak sindikat aja, kamu nggak ada. Hah? Paling itu mukamu bukan muka asli lah. Itu kau cantik sekali. Mana mukamu aslinya? Iya. Lo video call lah, Beb. Sekarang itu banyak sindikat yang takut video callan. Aku aja sudah menunjukkan muka aku yang begitu cantik walaupun namaku Sri Kundil. Iya. Soalnya kan saudaranya Mbak Kunti, Bang. Mana videonya kamu? Kayak sindikat aja kamu itu. Hah? Ngajak teleponan tapi di kayak sindikat aja muka nggak ada. Ya jelek kayak sindikat, selagi kamu nggak nunjukin muka aku panggil kamu sindikat loh. Sindikat apa? Gabung dong. Sindikat apa ya? Ya nggak tahu, muka aku kan kelihatan, kamu kan nggak kelihatan. Tahu, sekarang kan polisi lagi nyari sindikat. Sindikat apa tuh? Enggak tahu, aku nanya kamu, kamu nanya aku. Aku nanya siapa? Nah iya, kamu itu mau mendirikan sindikat apa? Kenapa mukamu enggak keluar sampai sekarang? Sindikat apa ya? Enggak tahu. Hah? Berarti sia-sia kita ngomong ini. Yaudah, matiin aja deh. Makasih. Lah enggak mau ngapain aku ngeliat mukamu aja enggak bisa ngapain, nah, sindikat apa kamu itu? Lagi cari video-videonya orang nih diperlihatkan ke aku bukan mukamu asli.
Ah, nggak perlu lah, Pip. Kayaknya kamu sindikat beneran. Oke, Mbak. Grup Facebookmu aja nggak sehat. Bukan Facebook. Ini, yang ini yang ngancem aku, Miss Yuni. Mike, you can call her. Mau sih, kan mau lah. Oh, kayak tayat, kayak sih, nama papa. Ini loh. Ancam sih emang sama berbuat apa sih? Ini yang ancam aku. Itu kan belumnya. Nomor apa ini kok? Matika. Apa yang kamu takutkan? Sebenarnya nomor apa ini? Matika kalau kamu di apa yang kamu takutkan? Kau gitu enggak? Aku nggak bersalah, tapi aku mau dilaporkan ke polisi katanya. Ya udah nggak bersalah, ya udah. Apa yang kamu takutkan sekarang ini kamu laporkan polisi? Kalau kamu ditipu. Dan itu surat-surat ancamannya itu screenshot tuh sama polisi. Si ono tulisane jenenge wong emang lho, Mbak. Oh iya. Screenshot itu udah screenshot. Sudah. Ora ngono. Sampe lapo sih kok di? Mbak. Padahal kriminal aja sih, Mbak. Iya. Sampe Mbak nyakoni aku. Aja mau cok di iki opo? Sampe enggak keluar rumah, sampe di dalam rumah majikan itu wis. Aman. Aman. Sen mau wadahnya apa sih? Itu lo Miss, katanya lo nanti mau datang ke apartemennya majikanku. Suruh cari aku, karena akan selalu bilang kenapa kamu kasih alamat majikan ke dia. Katanya gitu, mau polisi. Kenapa lah. Kamu kasih alamat majikanmu ke dia? Hugh Kole ya, Bapak Hugh Kole ya. Hugh Kole. Ini sama, paham nggak? Kenapa alamat majikan mau kasih no? Katanya kan nyari barang. Barang dia semua mbak. Pas kegiatan lo deh sampai lo lupa. Ya yakin alamat majikan kamu katanya ikut saya, tapi kenapa kamu ngasihkan alamat majikan ke orang? Tahu kirim barang Miss Muni, kirim baju, kirim. Kamu di channel nomor ini. Lumayan, ada kiriman barang. Angkatin mbak. Angkatin mbak. Angkatin mbak. Bukan ini. Lalu plus yang buang. Halo, terakhir. This is Skin Beauty International. Oh, Skin Beauty. Pak Tani saya. Hello. I'm sorry today I'm not coming because I have something to do. Maybe I do tomorrow. Okay. So may I know what time you have coming or I just make a point. I will test you when I have to have a free time. Okay. I need to make an appointment. Okay. Bye-bye. Suaranya pun ada skin beauty, merah, facial, merah. Ya itu, ini cuma saya takutkan, ya cuma itu. Cuma saya takutnya itu. Ini semakin kamu takut, semakin dia akan mencari. Katanya gitu, saya harus bayar 44 ribu dolar Hongkong. Harus ditransfer ke rekening ini. Nanti kalau jangka dalam 2 hari aku nggak ngirim, katanya polisi akan datang ke rumahku. Polisi di sengaja ketetek obonamu. Polisi di sengaja ketetek obonamu. Kalau nanti aku salah, nanti di mana? Ngomong, mari salah. Kamu cuman kenapa nomor Pak alamat rumah majikan kamu kasihkan orang? Soalnya kan kirim barang. Orang kirim barang, orang kirim apa? Jawabannya. Kan saya sudah bilang berapa kali-kali, alamat majikan jangan dikasihkan siapapun. Kamu bilang sama aku bahwa kamu selalu lihat YouTube, Bu. Kenapa alamat majikan kamu kasihkan orang? Kenapa? Dan laki-laki itu bukan orang Korea. Fotonya semlohe Korea. Ternyata. Hai hu. Benar enggak sih? Iya, Mas. Makanya kan aku selalu bilang bahwa tidak ada orang yang bisa membantu kamu kecuali kamu. Sekarang polisi tiba-tiba naik di rumahmu ngapain? Itu aku lo nggak ngasih uang katanya mak aku mau dipenjarakan. Penjaranya siapa sayang Hani? Sekarang yang kirim barang siapa sayang? Yang kirim barang dia. Nah, terus kenapa kamu yang dipenjara? Pakai logika bisa nggak sayang mikirnya?
kowe iki ben minggu libur nek kene kok gak pinter-pinter piye to? Enggak usah, enggak usah. Oh. Bener. Secara logika bener enggak saya ngomong? Iya, betul, Miss. Terus sekarang masih takut enggak sama laki-laki ini? Enggak, aku enggak takut dan aku tak kantor polisi. Sekarang blok semuanya terus kirim kasihkan ini ke kantor polisi. Paham nggak? Paham, Pak. Karena ini kamu sudah ditipu sama scammer. Rupanya aja belum lihat kamu sudah kirim uang, sayang. Sekarang laki-laki mana? Tiba-tiba cowoknya ganteng loh. Kok ini sadar diri, sadar rai, sadar posisi, bisa nggak sih? Bisa, Miss. Wongnya ganteng itu gelap tak beda puramu? Bukan, Miss Unique loh. Elek kayak gini, gak wani loh pacaran biar yang ganteng kayak gini. Bayang loh, saiki arek sak Thomas itu jatuh cinta mbek sampean loh sayang. Thomas jatuh cinta mbek sampean, wajar enggak? Saya izinkan enggak? Thank you. Bener enggak secara logika loh? Arek iku podo karo umurane Thomas loh. Secara logika gini loh. Anak Miss Juni, umur 22. Mbek aku umur 40, kira-kira mbek Miss Juni oleh apa ora? Oh, gak oleh. Yo wis berarti bukan, ini bukan. Berarti ini bohong, modus. Paham enggak maksud saya? Paham. Lek kamu selalu berpikir bahwa arek ganteng punya pekerjaan, uangnya banyak, jatuh cinta sama kamu. Terus tiba-tiba kirim uang berapa ratus juta tadi di US, berapa? Katanya 50 US dollar. 50 ribu US dollar. Heeh. Kuwi oke lho saya. Wis sak trek. Benar enggak? Masa iya ditelendek dek kerdus paketan kayak dikirimi tas branded barang katanya iya pertama tapi apa kayak duk bojone kok dikirimi tas regane atusan ewu bener gak? Iya Miss Juni ngomong ini menyakitkan gak sih? Ya ya menyakitkan tapi ya benar-benar aku ini gak kepingin menyakiti kalian tapi kenapa kalian wow dok enggak aku ngomong saya ngomong dunia ini digarap ya bosomu ya dok bosomu ya cahaya paham nggak sayang paham misalnya aku tuh pingin ngelong-ngelong nih sampai taruh dapuramu raimu gitu yang sadar mungkin aku ben kalian sakit hati gitu loh tapi kok gak merancem di hatimu sadar paham nggak mas aku saya bisa rasanya bes di rupiah apa ya bes rupiah mau bek ulang ewok di rupiah di hongkong pinter kita yang bis kapan bis coba napa yo sak aku ando bujukan bae kowe. Sampeyan koyo iku dadi doni ping telu lho, Mbak. Aja dono. Cepul kowe. Aja ditelu cepul. Mbak, sampeyan pasti pernah lihat saya tukaran sama sengek scammer. Masih ingat enggak saya bertengkar sama scammer? Yo persis ada kan satu ya. Sampai aku ngomong rambutku jewegrak iki iso ngadeg. Jecek lho, Mbak. Saiki kok mau baleni sampeyan iki berminggu rene. Sampai kapusan gitu loh. Minggu ini cari Rene lah. Kalau ini kirim duit bolong jauh, bolong ewong. Kalau yang bolong itu tuh, hah? Benda mau kok? Jatuh cinta. Bukan jatuh cinta, ini kiriman. Tapi kan Hani saya. Ini mau dus lama mbak, yo. Rasa mau cedek ini tuh rupiah nih. Aku semua. Tapi kan tak katanya rata konggol tuh. Lek urung kirim neh 40 Mbak itu penipuan tahun 2011 sampai sekarang anu Hongkong dolar aku enggak kirim sampai apa aku sih Mbak sampai enggak bohong tahun piro saya itu jadi jatuh ke gede itu berarti biar aku jadi itu kare eh susah ketemu nih Mbak ini kuat deh lo urung aja Mbak aku kuat iku enggak polisi saiki polisi ki lapo gonamu Mbak polisi gonamu ki sop ngopo lapo kecuali kamu sindikat kecuali kamu dodolan ATM kecuali kamu memukul orang kecuali kamu kriminal kowe iki kena scammer sayang Hani Hani iki sadar tapi aku sadar kayak mau kayak menhani, kayak naku hani. Mbak, aku belum pernah main. Mbak, 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 Mbak
ono musyawarah nang Miss Uni. Soalnya musyawarah apa meneh? Soalnya aku kan wis kirim ini. Terus dia tuh minta lagi 44 juta, 40.000 dolar Hong Kong gitu. Hani, kemarin aku mau kirim tuh enggak kirim. Kamu punya uang enggak sekarang? Enggak punya lah. Kayak aku dikit tak cekel dikit. Loh bukan. Tak cekel dikit kowe daripada keweden tak cekel dikit. Gorene duit. Wis akhire. Gede duit 60 juta. Kayak aku dikit. Oh, wak nem titik nomi dunia lho kok ucul tenan. Terus wis Hani, duitmu piro saiki Hani? Abis kono bisa abis ngerti lah ini sedikit sakti lo maksudnya Miss Uni duit kok duitmu ucul Hani kok ucul lagi lo duitmu masih ucul lagi baik kena apa gue lagi gak percaya deh aku gore nih ini tak sudah nih dia ngomong duit gore nih duitmu piro Hani ayo gak gobor kok cash aku gak cash ganti duitnya Hani duitnya ganti saya ini duit sing saya gerobak itu 50.000 ya sampe dikorengin gerasi Rene gak bisa metu lewat bandara apa menenek dikirimno apa bisa? Ah, Hani. Itu sekarang kamu punya uang berapa Hani? Dibantu misal. Ojo nangis. Sing bantu gak apa-apa le nangis kipate. Cek dibawa dulu, Mbak. Kita tak bawae Hani. Uangmu berapa sekarang Hani? Engko lek polisi ning golek tekon telepon aku. Halo, polisi ning ganteng. Gorene duwe. Gak bawa, gue ATM. ATM gorene? Oh, emang betul. Nah, yowie. Engkau digesek, kirim nenek, emang geton, kenapa? Di dalam ATM-mu itu ada berapa, Hani? Ani? Di ATM-mu itu ada berapa, Hani? Gak enak, kayak ngani. Bingung kok dia, aku malah geton aku. Mbak, penipuan itu udah lama banget loh, Mbak. Bekmu nih, dalam ini pilih berapa, Hani? Petang atas juta? Oh, ya terus non tekno wis Hani. Tekno wis kirimno ge wong lanang e mon tekno wis. Jenenge kowe aku yang ora kuwat. Apa kowe iki melok ngripet ya? Wis aku ki nemu ATM-e wong Hong Kong. Terus polisi. Dari polisi. Daripada dicekel polisi, wek. Sampai di dompetmu mlebu enak. Bukan kasih ke polisi, jangan dikasihkan ke orang lain. Oh, coba cek ke orang lain. Buang lain. Oh, jangan. Buang kenangan polisi kena. Sendi capek. Kena polisi. Oh, orang tuh nih kok ya capek. Hei, hei, kai. Asu. Biasanya polisi ini. Gini lah. Ketie asa. Mak saya tak terus sampean. Iki duitmu 400 juta nih kene. Ge tuku lanangan Korea. Kok aku ki anu. Misiune aku cuma takut itu katanya dilapor polisi. Lah ngapa dilapor polisi? Katanya aku enggak mau bayar ini, katanya itu uang. Suruh dia telepon aku. Uangmu tak pegang. Saya punya saudara di Hong Kong sini. Suruh telepon aku polisi nih. Ayo. Di dagangmu wisan. Dagangane pusat ya. Tak selesai. Pusat di wisan. Kita sama melok. Sampai koncone? Iya. Oh iya silakan. Aku ketak iki kok. Oh iya sorry. Kene Miss. Kan dapat kiriman barang. Tik, iya, saya dapat kiriman barang. Iya, Bun. Kalau dapat kiriman barang, kalau nanti suruh bayar jangan mau saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Pokoknya kalau suruh bayar jangan mau saya bilang gitu. Ada apa-apa jangan mau saya bilang gitu. Langsung nanti ada apa-apa telepon saya. Tik. Dia bilang gitu. Tadi pagi tik apa? Aku mau curhat. Curhat apa? Saya bilang gitu. Aku udah kirim uang. Aduh, Bu. Saya langsung gitu. Kenapa sih, Bun? Kok enggak ngomong? Jangan semuanya ngomong ke dalam ini. Bun, aku udah oh, tapi liatin cowoknya gianek, bukan lagi cowoknya tadi. Langsung dia bilang, Tik. Aduh, Mbak. Tik, karena aku, aku dilaporin karena kiriman uang itu ada masalah dengan polisi. Bun, siapa pun yang kirim barang ada uang gak bakal kena polisi. Saya bilang gitu. Aku juga pernah dikirimin uang dari Amerika ke Hong Kong. Gak ada, saya bilang gitu. Gak ada polisi-polisi yang gak ada. Siapa pun, aku punya temen. Yang
barang-barang terlarang juga nggak kena polisi Bun. Jangan takut segitu. Tapi aku udah kirim, aduh ya gimana Bun, saya bilang. Dan masalahnya masih dimintai lagi 44 juta. Iya. 44.000, sorry. 44. Sekarang pertanyaan saya, kamu masih percaya bahwa dia adalah cinta sejatimu? Enggak. Udah sadar. Wis dilolone raimu barang Mbak Misuni baru sadar. Sadar. 44.000 ini mau dikirim enggak sayang? Enggak. Oke, berarti enggak usah. Enggak. Iki piye karepmu saiki? Taruh apa piye? Mending taruh sini dulu. Nanti kalau ini nanti kalau urusannya ini udah selesai, nanti tak antar ke polisi. Urusannya udah selesai. Iya. Nanti kesini lagi enggak apa-apa. Soalnya aku tahu dia, orangnya tuh blah blah apa ya? 400 juta di sini. Lah, nomor pine. Iya. Apa diancam di parani kok. Kok iki lagi enggak ngomong iki sing rame. Ora apa-apa. Bro, taruh kiah barang. Di rupiah tuh dok? Rupiah. Orangnya itu blah blah loh mis. Enggak ada cek ini ranggo duit ke aku kok udah cuma itu dok? Itu tok mis aku mis. Mending di sini aku laporin politik dulu. Apa beda tenang dulu minggu depan benan. Oh minggu depan aja di laporin. Sekarang kan udah ada duit kan di sembarangan tak simpan di kayak nggak tulis roroan atau dicolong boleh. Oh iya. Nomor BP-mu wes. Ya aku mau buka mes. Tapi sampai normal gak? Normal. Cik pingin? Ya pingin. Paham Bebek. Nanti ada apa-apa ngomong. Kamu ngomong sama dia, tarian Miss Yuni. Uangku ada di dia, mau ditransfer sama dia. Oke? Okay? Nah, udahlah di blok, oke lah. Terlalu lah, gak usah diawasi lah. Mbak, kan telepon aku. Kak Sokoro. Mas, minta mes pulang. Gak apa-apa, Mbak. Pulang, Mbak. Mana di mana?